Yo, halo sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kripto Gratisan. Baik, sobat sekalian, jadi langsung saja ke pembahasannya ya. Buat sobat-sobat pecinta Free Fire ya. Jadi di sini ada cara mendapatkan diamond gratis Free Fire ya, teman-teman. Silakan dicoba buat yang berminat. Dan aplikasi ini legit ya, membayar untuk diamondnya ya. Banyak pengguna yang telah dibayar dari aplikasi ini karena mungkin masih fresh ya teman-teman. Jadi silakan yang mau garap, silakan saja di download. Untuk link download aplikasi beserta scriptnya ada di dalam deskripsi ya teman-teman. Baik, kita lanjut saja teman-teman. Jadi silakan buka aplikasinya, kemudian teman-teman create account-nya atau membuat akun. Lalu teman-teman isikan email, lalu buat password. Selanjutnya teman-teman ini ya, masukkan ID Free Fire kita ya ke dalam menu ini, Free Fire Player ID ini teman-teman masukkan saja, kemudian klik tombol mendaftar ini atau sign up. Jika sudah berhasil mendaftar, silakan teman-teman login saja. Jika sudah login di dalam aplikasi, tampilannya seperti ini ya sobat-sobat sekalian. Jadi di sini ada beberapa menu, diantaranya ini daily points, itu poin harian ya, bisa sampai 2 points. Kemudian scratch ini ya, atau seperti menggosok kartu begitu. Lalu ada spin dan overwall ya. Kalau untuk overwall ini, di sini ada beberapa ini teman-teman ya, seperti complete image ini adalah ini ya, kayak mencocokkan gambar gitu. Dan untuk nilai atau poin diamondnya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti kalau sudah itu mau digarap yang mana, yang manual ini ya, ini yang manual. Kemudian kan kita nanti menggunakan termuk itu adalah yang ini ya teman-teman, kayak untuk yang watch video ini atau nonton video ya teman-teman. Kemudian kalau yang seperti ini nanti kita manual saja ya, daily point ini. Ini saya sudah claim teman-teman. Lalu yang scratch ini. Kita lewati saja iklannya, sobat. Jadi ini juga saya sudah klaim tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk di dalam aplikasi ini untuk menghasilkan diamond gratisnya. Lalu di sini kita lihat untuk di bagian request ya. Saya skip saja iklannya teman-teman. Nah sobat bisa lihat ya, jadi di sini untuk 100 diamond itu dibutuhkan 100 poin ya. Kemudian untuk 300 poin. Lalu 1000 dan 500 ya. Tertingginya 1000 teman-teman. Jadi itu saja yang di dalam website ini ya. Kemudian saya rasa itu saja. Atau kita cek di bagian ini ya, yang recent check out ini ya teman-teman. Jadi kita lihat untuk pengguna yang sudah dibayar ya, atau yang berhasil sudah berhasil mendapatkan diamond gratis di sini teman-teman. Bisa lihat ya, ada beberapa user yang sudah berhasil mendapatkan diamond gratis ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman ya, yang pecinta game GG Arena ini, silakan digarap saja ya. Kemudian untuk scriptnya silakan di download dan aplikasinya ya. Setelah itu jika sudah di download dan sudah mendaftar, teman-teman masuk saja langsung ke dalam termux teman-teman. Langsung kita jalankan komennya ya, CD SD card, free diamond teman-teman, nama filenya. Lalu kita jalankan botnya, PHP bot, PHP. Kita tunggu sampai scriptnya running ya.
Kemudian kita buka saja aplikasi ini Free Diamond-nya tadi. Untuk nanti kita cek ya, untuk mengecek update poin kita, teman-teman. Oke, baik, jadi kita balik saja ke dalam Termux. Jadi poin terakhir tadi 14,5 ya. Kemudian untuk passwordnya ini ya, jadi kan diminta password setiap kita mau jalankan script itu. Silakan teman-teman ambil yang ini saja, yang domainnya adfloss.co itu, teman-teman. Itu nanti teman-teman copy paste ke dalam browser ya. Atau jika ini saya sediakan di dalam deskripsi juga ya untuk link passwordnya, karena kalau adfloss ini short linknya agak ribet, teman-teman ya. Jadi saya sediakan yang agak mudah, teman-teman, di dalam deskripsi. Jadi kita masukkan saja untuk passwordnya, teman-teman. Lalu kita tempel ya seperti biasa, teman-teman. Kita tempel, kita enter. Lalu langkah selanjutnya kita hanya memasukkan ini, teman-teman. Kita hanya memasukkan email kita ya, email di dalam aplikasi tadi. Ini untuk scriptnya sudah mulai running. Jadi sekali klaim di sini 0,1 poin ya, teman-teman. Jadi silakan ya buat teman-teman pecinta game Free Fire, GG Arena, yang mau garap saja ya, yang nggak mau silakan di skip saja untuk diamond gratis ini, teman-teman. Jadi saya pikir itu saja ya sobat sekalian untuk update mengenai cara mendapatkan diamond gratis 2020. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman berhasil ya. Sabar teman-teman ya, sebelum saya tutup saya tunjukkan di dalam aplikasinya, teman-teman. Saya berhentikan saja Ctrl C. Jadi di sini poin terakhir 14,8. Kita masuk ke dalam aplikasi ya, teman-teman. Masuk ke dalam aplikasi. Kita refresh saja atau kita back saja. Kita masuk lagi ya, sobat. Mau lihat apakah berhasil masuk atau tidak. 14,8. Jadi berhasil ya, teman-teman, untuk scriptnya work. Jadi silahkan saja di download dan dijalankan untuk botnya, teman-teman. Baik sobat sekalian, saya kira itu saja. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan teman-teman menyukai video ini ya. Jika sobat-sobat menyukai video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Oke sobat sekalian, sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gratisan.